Dua pencuri motor berhasil ditangkap oleh warga di Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang 20 November 2023 ketika kedua pelaku terjatuh saat membawa motor hasil curian. Warga segera menangkap mereka dan mengikatnya pada tiang listrik agar tidak dapat melarikan diri. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Gebang yang menerima laporan segera tiba di lokasi dan berhasil meredakan kemarahan warga yang berusaha membunuh kedua pelaku. Setelah dievakuasi oleh petugas, kedua pencuri langsung dibawa ke Mapolsek Gebang. Mapolsek Gebang, Wawan Hermawan menyatakan bahwa keberhasilan penangkapan ini berkat keberadaan anggota polisi yang sedang berpatroli di saat yang bersamaan. Saat diperiksa, kedua pelaku mengakui bahwa mereka mengincar sepeda motor jenis matic yang terparkir di halaman toko material. Dengan menggunakan kunci T, mereka merusak kompak dan membawa motor dari tempatnya. Tersangka juga mengakui telah beraksi lebih dari 11 lokasi dan mencuri belasan kendaraan. Pada tahap ini petugas masih melakukan pengembangan dengan mendalami keterangan dari kedua tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan penerapan yang berpotensi memberikan ancaman minimal 5 tahun penjara sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Demikian Jurnis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.